Halo para pemirsa Han Channel, selamat pagi kami ucapkan dimanapun Anda berada. Nah, kebetulan rombongan kami ini berada di Kota Lubuk Linggau ya para pemirsa. Dan kami akan membahas mengenai rumah makan Mang Engking yang terkenal lumayan sejuk ya, nyaman tempatnya. Dan untuk lebih lanjut, nanti kita langsung aja ya simak. Dan jangan lupa sebelum menonton video ini, tekan tombol subscribe dan like jika Anda suka. Dan jangan lupa juga menekan tombol notifikasinya. Oke ya para pemirsa, selamat menyaksikan. Halo para pemirsa. Nah, kita sebelum menuju ke rumah makan Mangking, kita akan mampir dulu ke acara Dinas Pariwisata ya para pemirsa. Dan saat ini sedang berlangsung acaranya. Yuk kita langsung saja ke sana. Dan ini danau gergasnya para pemirsa. Oke, kita langsung ke sana ya para pemirsa. Ternyata di danau ini akan dijadikan tempat objek pariwisata ya. Di belakang saya para pemirsa, ini adalah bendungan Danau Gergas ya para pemirsa. Sedangkan di depan saya ini ada Danau Gergas. Dan saat ini saya berada di perahu kecil ya para pemirsa. Silau, coba kita pakai kacamata dulu ya. Sip. Nah para pemirsa, saatnya kita akan menuju ke rumah makan Mang Engking ya. Kita nunggu rombongan kita nanti dan kita langsung menuju ke rumah makan Mang Engking. Ya para pemirsa, Pondok Mang Engking ini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Siring Agung, Kota Lubuk Linggau. Sedangkan jam operasionalnya buka pada setiap hari pukul 10 hingga jam 11 malam. Setelah Anda menyantap makanan, Anda tidak perlu khawatir. Jika tangan Anda kotor, Anda bisa langsung mencuci di fasilitas pencucian tangan di Pondok Mang Engking ini. Nah, asiknya lagi, ketika kita berjalan dari pusat pondok ini menuju pondok-pondok kecil, terdapat naungan untuk melindungi dari sengatan matahari ataupun hujan. Untuk Anda yang berpergian pada hari Jumat, Anda jangan khawatir untuk ketinggalan sholat Jumat karena di sini disediakan masjid yang bisa digunakan untuk sholat Jumat. Di Gubuk Mang Engking ini terdapat berbagai macam jenis ikan. Pengunjung biasanya menggunakan ikan tersebut untuk terapi. Bagi Anda yang sudah terlalu sibuk dengan aktivitas pekerjaan ataupun rutinitas aktivitas kota, maka tempat ini memberikan suatu suasana yang tenang, nyaman, sehingga bisa membuat kita bisa lebih rileks. Dengan suasana penataan tempat yang rapi, indah, dan masih banyak juga tanaman yang hijau sebagai penghias yang dapat mempercantik tempat ini. Pondok Mang Engking ini merupakan tempat yang besar sehingga cocok untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Yuk kita dengar para pemirsa bagaimana pendapat para pengunjung yang berkunjung ke rumah makan Gubuk
Mang Engking. Ya, alhamdulillah barusan sudah kita nikmati makanan yang disediakan di sini di Saung Mang Engking, ya Saung Mang Engking. Dari segi rasa, rasanya alhamdulillah super jempolan lah. Kemudian selain dari rasa, kita juga ditawarin view atau pemandangan yang bikin adem mati. Nah, bikin adem, ada saung-saungnya, kemudian kita bisa berinteraksi langsung dengan ikan-ikan yang ada di kolam. Di bagian sana kita bisa melihat sawah yang luas. Cuman sayangnya sawahnya lagi kuning, coba lagi masih jauh itu pasti lebih adem. Ya mungkin itu overall sih. Oke, terima kasih. King ini merupakan tempat yang cukup enak. Ini merupakan tempat kuliner yang memadukan antara kuliner dengan wisata. Di sini kita bisa sambil terapi, sambil bisa mengajak keluarga, bisa rekreasi. Jadi kita bukan hanya sekedar makan di sini, tapi kita bisa rekreasi, kuliner, dan menikmati seluruh pemandangan yang ada di daerah sini. Oke, terima kasih. Oke. Halo para pemirsa, itulah tadi cuplikan mengenai rumah makan Mang Engking. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan referensi untuk keluarga. Karena di sini rumah makannya cukup sejuk ya. Dengan suasana pedesaan, ada kolam, dan menu makannya juga lumayan ini ya, enak ya para pemirsa.